datang lagi, kita gabung lagi sama-sama dalam PWKB gabungan 14 Juni. Catat tanggalnya, siap tanggalnya. Atur supaya kita semua bisa ketemu dan sama-sama bersyukur. Nanti ada Pendeta Agus Gunawan, saya ikut temenin, dan kita akan mendengar langsung suara indah pujian dari Herbie Grena. Sampai ketemu ya di PWKB gabungan 14 Juni. Sampai ketemu di sana. Dia tebus dosaku, Tuhan Yesus baik. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Pasir Kaliki, Bandung. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Walaupun Badan Dunia WHO dan Departemen Kesehatan RI telah mencabut status pandemi COVID-19, kebaktian kita diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang melayani kepada kebaktian pada hari Minggu ini, Pendeta Liana Dewi dari GKI Arcamanik Bandung. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Apabila di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir di tempat ibadah ini, kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Umat kami undang untuk berdiri. Thank you.
kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Berbahagialah kita yang menerima panggilan kudus untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Karena Dia sudah berkenan untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman dosa yang dituliskan dalam kitab Matius 9 ayat ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berbahagialah kita yang tidak keras hati, tidak tinggi hati, tidak angkuh, dan tidak sombong terhadap panggilan Allah. Karena Dia sudah merendahkan diri-Nya, turun ke dunia menjadi manusia, menderita, disalib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepada-Nya. Sebagai umat Allah, kita diminta untuk dapat merespon belas kasih Allah melalui pengampunan-Nya dengan hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui atas segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pengampunan yang telah Engkau berikan membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama. Baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesus Tuhanku.
bagi kita yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat, serta bertekad untuk hidup benar di jalannya. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang tertulis dalam Roma 4 ayat 24 sampai 25. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan mempersiapkan hati kita agar pelayanan firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan, Tuhan, ku diubahnya menjadi sesuatu yang baru dari kehidupan kami yang lama, bahkan kehidupan kami yang saat sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kami masih memakai kehendak kami, mengikuti apa yang menjadi tuntutan dalam hati kami daripada mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, di saat kami boleh diingatkan kembali dengan satu tema, belajar kembali mengenali tentang kasih Allah yang mendasari semua karyamu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh dibukakan kembali, disentuh kembali hati kami yang sudah mengeras, yang sudah dingin dan yang sudah terbiasa fokus kepada diri kami. Biarlah kami ditolong Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam diri kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu
dan menjadikannya sebagai kebenaran yang kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayat 9 sampai 13, dilanjut dari ayat 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, 'Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.' Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, saudari, berjumpa lagi dengan saya Liana dari GKI Arca Manik. Saya kurang lebih ini pertemuan ketiga saya melayani di GKI Pasir Kaliki. Saya tidak membawa keluarga karena pas kebetulan pelayanan suami saya bertepatan melayani di pos di Bajem Cimbeluit. Jadi tadi putri saya ikut ke sana karena lebih tertarik sekolah minggunya ada prosotanya. Jadi okay, ikut papi ya, nanti pulang jemput mami. Jadi saya bawa anak kedua, masih bisa dibawa di dalam perut. Bapak, Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang karya Allah salib, tentang keselamatan, mungkin bukan hal yang asing buat kita ya. Sudah hafal. Tadi di mobil aja, enggak tahu kenapa putri saya pindah duduk di bagian belakang, enggak mau di tengah dengan budeknya. Yuka takut. Terus budenya, "Loh kok takut? Padahal Yuka mau sekolah minggu kok takut?" "Oh iya ya, ada Tuhan Yesus," katanya. Kita sudah paham gitu ya. Dari kecil pun putri kami diajari mengenal tentang Tuhan Yesus, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang penyertaannya. Tapi sejauh mana semuanya itu sudah berbicara, sudah mempengaruhi hidup kita. Karena waktu saya SMA kelas 2, saya ingat betul kelas 2, jadi ada satu tahun saya tidak pernah ikut persekutuan siswa Kristen.
Waktu itu saya sudah ikut CD di kelas 2 itu, sudah ikut CD, sudah aktif di GKI. Saya memang bukan berangkat dari didikan Kristen, walaupun mami saya dari remaja udah GKI, tapi saya menerima didikan secara Katolik dari keluarga papa gitu ya. Saya malas gitu ya ikut persekutuan siswa Kristen karena bukan sesuatu hal yang biasa buat saya. Didatengin sama seorang teman saya, sampai dia bela-belain duduk di sebelah saya. Setiap hari sekolah, satu kelas duduk di sebelah saya, didatangin. Diceritakan tentang jembatan salib. Ya. Saya coba cari di internet masih ada tidak. Walaupun di internet sekarang lebih bagus gambarnya. Kalau dulu tuh teman saya tuh gambar pakai ballpoint gitu ya. Saya nanti minta tolong dari tim Mulmed. Nah, jembatan salib. Jadi kalau kita melihat jembatan salib ini, tadinya relasi kita sama Bapa itu sama gitu ya, satu. Allah dengan manusia, disebut manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian karena dosa akhirnya menjadi dua bagian, seolah-olah ada jurang yang sangat dalam di situ. Kalau digambar di situ dengan bahasa ini digambarkan, karena dosa manusia disebut dinyatakan akan binasa. Kemudian Allah yang menjadi sumber kehidupan itu menjadi sebuah bagian yang tidak bisa bertemu dan sangat dalam jaraknya. Sangat dalam, dan itu sangat menakutkan kalau mau manusia nekat menyentuh Allah untuk bisa mendapatkan kehidupan. Karena ada dosa yang menghalangi dan setiap saat bisa menerkam dan menghancurkan manusia. Kita lihat yang kedua. Tapi yang menariknya, manusia tidak mau hilang akal. Aku harus mencoba mencapai ke tempat Allah untuk bisa selamat, bisa hidup. Apa yang dilakukan manusia? Mungkin tulisannya tidak jelas ya. Berbuat baik, ya. Melakukan ketaatan dengan hidup saleh secara agama, ritual. Dan melakukan banyak hal untuk menyentuh. Bukan sekedar menyentuh dan menyukakan hati Tuhan, tapi untuk bisa membuat bagian di mana dia bisa masuk hidup bersama-sama dan mendapatkan kehidupan yang Allah punya. Tapi apa yang terjadi? Dosa itu selalu menghalangi dan selalu menghancurkan segala upaya manusia. Manusia bersusah payah, berjeri lelah, dan kita tahu juga ada di dalam Perjanjian Lama. Berapa banyak usaha manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Gagal. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan Allah yang mencoba inisiatif mengirim nabi. Menyentuh manusia yang berdosa dengan berjuang untuk bisa mereka sadar. Apa yang terjadi? Tidak berhasil. Manusia cenderung fokus untuk mencapai kepuasan diri, cenderung fokus untuk mencapai kepada kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan terhalang oleh dosa. Dan kemudian kita mengenal di dalam Perjanjian Baru, di gambar selanjutnya. Allah tidak pernah berhenti, Allah selalu memikirkan cara, gimana ini? Ilustrasi yang sering kita pakai itu semut. Ada semut yang membawa satu hasil temuan yang berat, kita mencoba menolong semut. Apa yang terjadi? Semutnya malah bubar. Bukan sadar mau ditolong, mereka takut bubar. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah semut katanya. Kalau mau menolong semut, jadilah semut. Sama yang Allah pikirkan. Saat mau dikirim nabi dan kuasa Allah bekerja sendiri, manusia takut. Ketemu Allah aja, menatap sinar Allah aja, wah mereka bisa khawatir, bisa mati, bisa dibutakan, bisa celaka. Mereka takut. Akhirnya apa yang dilakukan Allah? Ngirim firman Tuhan yang menjadi manusia di dalam diri Kristus. Sama menjadi manusia. Kemudian terbentuklah karya keselamatan yang disebut salib itu tadi. Manusia dan Allah yang terpisah jurang yang sangat dalam, terjembatani oleh Kristus. Sinnya itu akhirnya di belakang Kristus. Tapi apakah dosa dihilangkan? Berita buruknya tidak.
dosa masih ada. Dosa itu masih mengelilingi dan menggoda dan siap menerkam manusia. Tapi di dalam ilustrasi jembatan salib yang saya dengar, selama kita manusia mau fokus kepada Kristus, mau berada di jalan yang Tuhan Yesus berikan, maka kita bisa masuk dan mendapatkan keselamatan. Ini gambar terakhir ya, saya lupa. Kayaknya ada keempat. Udah ya. Nah, catatannya bagaimana? Ketaatan. Apa yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk kita kerjakan. Tapi persoalannya Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu gitu ya, bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar khotbah, kalimat-kalimat indah atau sebuah suatu karya tulis dari seorang teolog yang mau mencoba dibagikan, memperkenalkan tentang Allah. Tapi berbicara tentang ketaatan. Realitanya berbicara dengan kehidupan kita. Ketaatan itu menjadi sesuatu beban. Ya tidak. Saya tuh pernah mendengar ada seorang ibu komplain gitu ya, ada orang ngomong, kok kamu mau sih jadi penatua, kok kamu mau sih jadi pengurus gereja? Ya saya terbeban. Waduh, terbeban. Berarti Tuhan Yesus dan pekerjaannya itu berat ya. Masalah buat kamu, kamu kok jadi terbeban. Karena kita sering membayangkan dan sering memahami kalimat Tuhan Yesus yang mengajak dia untuk ikutlah aku, sangkalah dirimu, pikulah salib setiap hari dan ikut aku menjadi sebuah beban. Berbicara tadi ketaatan-ketaatan, di mana yang membuat kita selalu ada di dalam jalan Kristus, jembatan salib itu bisa kita ada bersama dengan Kristus, dengan cara ketaatan itu akhirnya menjadi beban. Waduh, ternyata saya manusia yang disebut sudah diselamatkan kok jadi budak ya. Saya kok jadi terikat ya. Mau marah ingat. Gitu ya. Mau balas ingat gitu ya. Selalu ingat firman Tuhan yang akhirnya membatasi kebebasan kita. Lalu gimana? Saya benci dia, saya mau marah dia, harga diriku dan keluarga kami sudah dilukai. Kok enggak boleh marah? Udahlah, ternyata ikut Tuhan itu menyusahkan. Ikut Tuhan itu berat, seolah-olah ketaatan firman Tuhan dan kebenarannya itu menjadi suatu yang mustahil untuk dikerjakan. Itu saya alami. Saat berhenti memahami jembatan salib itu sebagai suatu karya keselamatan yang diberikan Allah dan saya dituntut untuk melakukan ketaatan, termasuk tadi, ayo loh kamu sudah terima keselamatan, ikut persekutuan siswa Kristen. Jangan kabur, sampai tas saya disembunyiin. Setiap hari Jumat, pelajaran terakhir saya break keluar beli makan gitu ya. Tas saya sudah raib kemana? Nggak hilang, disembunyiin biar saya ikut persekutuan siswa Kristen. Akhirnya saya berpikir, aduh Tuhan, ketaatan kok seperti ini, berat. Tapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, menarik, empat bacaan hari ini dan tema yang diberikan oleh GKI, belas kasih Allah. Mau ngapain berbicara tentang apa lagi? Belas kasih Allah buat kita. Kita tahu Allah mengasihi kita. Kita tahu Allah masih berkarya sampai hari ini. Percaya? Tapi untuk apa? Mungkin kita bisa baca di rumah dari kitab Hosea. Menarik. Dalam kitab Hosea diceritakan siapa? Bangsa Israel. Itu menggambarkan siapa? Bukan karena bangsa Israel sekedar istimewa. Bukan. Bangsa Israel menggambarkan kelompok manusia yang mau dan mau menjadi contoh buat dunia ini betapa sulitnya manusia ini untuk diarahkan ada di dalam jalan keselamatan. Bagaimana mereka diminta melakukan pertobatan sebagai seorang yang berdosa yang harusnya jatuh di dalam kebinasaan. Kita bisa melihat bangsa Israel diajak untuk mengenal kasih Allah di dalam karyanya. Bukan sekedar menuntut Tuhan selamatkan kami, Tuhan beri kami hidup, Tuhan bawa kami ke dalam tanah perjanjian. Bukan, lihatlah
di dalam kesulitanmu, di dalam keharusanmu untuk melakukan ketaatan. Apa yang sebenarnya Allah kehendaki? Apa yang sebenarnya Allah mau berikan kepadamu? Karena bangsa Israel melihat ketaatan itu menjadi sebuah tantangan besar. Di sebagian hidupnya justru mendapatkan godaan untuk menjadi diri mereka sendiri yang bisa mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia yang merdeka. Sehingga bangsa Israel diminta berbalik dan kembali kepada pengenalan kepada Allah yang benar. Kata berbalik di sini saya garis beri huruf tebal di catatan saya memakai bahasa Ibrani syub. Yang artinya bukan sekedar bertobat, berubah pikiran. Berubah pikiran, berubah cara pandang, berubah sikap hidup dan kepada satu titik di mana mereka mau ikuti. Tidak ada kata penekanan terbeban, tidak ada penekanan suatu paksaan. Ada perubahan. Sehingga bangsa Israel diminta berbalik di sini bukan sekedar bertobat. Jadi kita ada mulai diajak kembali melihat kehidupan kita yang selama ini kita sebut iman kepada Kristus sudah membawa kita mengalami perubahan seperti apa. Kehidupan berbalik seperti apa yang sehingga membuat kita memahami ketaatan dan memahami iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran bukan sebuah sesuatu yang mengikat, bukan sebuah sesuatu yang membuat kita menjadi kaku, legalis. Wah, kita harus radikal sebagai seorang Kristen, tapi akhirnya itu menjadi aturan untuk menilai orang lain. Tapi bagaimana semua itu yang kita hitung sebagai kebenaran yang Tuhan mau kehendaki menjadi sebuah iman yang mau kita hidupi sebagai kebenaran cara hidup kita, kebenaran cara kita berpikir dan kebenaran cara kita mengenal Allah dan melakukan semua yang Allah kehendaki. Karena kalau kita berbicara tentang iman, tentang cara hidup dan cara mengenali karya Allah, sebenarnya bukan suatu hal yang sulit. Ya, tadi saya sudah katakan, Allah mau menyentuh manusia bukan dengan cara yang aneh atau susah dipahami. Caranya apa? Dengan menjadi manusia. Di mana artinya Tuhan Yesus menjadi manusia mau menunjukkan bahwa berbicara tentang iman, berbicara tentang ketaatan bukan suatu hal yang sulit dilakukan atau bahkan kita mengatakan mustahil. Tuhan, aku bisa mengampuni, itu mustahil. Tunggu orang itu menunjukkan pertobatan, minta maaf, aku bisa memaafkan. Tapi tampaknya Allah mengetahui sehingga menjadikan anaknya yang tunggal itu menjadi manusia untuk menunjukkan, lihatlah, engkau beriman kepada Allah yang hidup. Engkau beriman Allah yang real, beriman kepada Allah yang mengenal dengan baik. Dan catatan di dalam Injil Matius, tiga peristiwa menjadi bacaan kita hari ini ya. Pemanggilan Matius, seorang pemungut cukai, menyembuhkan anak kepala rumah ibadah, kemudian menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dilakukan Tuhan Yesus bukan sekedar bentuk itu melakukan mujizat sosial. Aduh, kasihan ini ya. Udahlah aku kasih, bukan. Karena Tuhan Yesus tahu betul itu panggilan yang mau diberitakan kepada banyak orang. Siapapun mereka. Bahkan menariknya Alkitab mau menyaksikan kepada kita, Injil Matius yang menjadi bacaan kita. Tuhan Yesus tidak sekedar memanggil. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan dia pribadi sebagai seorang pribadi Allah yang mau bergaul. Ya. Bagaimana catatan itu bisa saya temukan? Yesus menerima undangan makan dari Matius. Bapak Ibu, saat itu menerima undangan makan itu bukan hal yang sepele. Karena bisa duduk bersama, di meja yang bersama. Zaman itu belum terlalu populer pakai sendok garpu. Jadi tangan kita habis makan berkuah ngambil makan yang di tempat piring yang sama, ngambil gelas yang sama, dari tempat minum yang sama. Itu membutuhkan kedekatan, kepercayaan.
ada keintiman, ada relasi yang dekat di dalam meja makan. Sehingga bagi orang percaya kita mengambil itu di dalam perjamuan kudus, meja berjamuan. Hanya orang terdekat, hanya orang yang terpanggil atau orang yang betul-betul memiliki relasi mau duduk bersama di meja makan. Bayangin, siapa Matius? Seorang pemungut cukai, kelompok yang dinajiskan, kelompok yang tidak layak untuk didekati, apalagi duduk bersama-sama di meja makan. Kita bisa mengetahui bagaimana Allah ini bukan sekedar Allah yang minta dihormati, Allah yang memanggil orang bertobat. Kalau itu mungkin membuat kita agak sulit memahami, menjadi sebuah pertobatan yang sangat berat untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mengenal baik Allah yang mau masuk, Allah yang mau bergaul dengan keadaan apapun kita, kita akan bisa tersentuh dan mengalami perjumpaan bahwa Allah yang mau mengerti, Allah yang mengenal baik, Allah yang mau masuk di dalam kehidupan kita siapapun. Jadi jangan merasa bahwa kita layak, kemudian kita bisa melakukan dengan seenak hati firman Tuhan itu sebagai sebuah ukuran untuk mengukur orang lain. Kita pun sama dengan manusia-manusia lain. Kita menerima keselamatan bukan karena kita layak, tapi karena kesediaan diri Allah yang mau bersama-sama masuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan perempuan yang pendarahan? 12 tahun loh Bapak Ibu. Untuk mengalami haid zaman itu selama 4 hari saja. Segala sesuatu yang disentuh oleh perempuan pendarahan itu dinajiskan. Suami yang tinggal bahkan masih tidur di satu kasur saja. Laki-laki itu dinajiskan selama 4 hari dan 7 hari harus mentahirkan diri. Bayangin, 12 tahun, bagaimana perempuan ini tersisih, bagaimana perempuan ini merasakan betul tidak layak lagi sebagai manusia, sudah hopeless, gak ada pengharapan. Lah kok dia berani menyentuh, walaupun cuma ujungnya, gitu ya. Walaupun cuma ujungnya, wah ini sudah kurang ajar ini perempuan ini, berarti membuat Tuhan Yesus najis. Kita bisa merasakan betul bagaimana perempuan ini hopeless, tapi saat dia mendengar tentang Yesus, di dalam imannya yang sangat kecil dia memulai, semoga Tuhan Yesus tidak marah saat jumbainya aku sentuh. Karena aku betul kesembuhan, aku percaya betul bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Walaupun di ujungnya Tuhan Yesus tidak marah. Itu bayangan saya saat membaca dan mencoba memahami perempuan yang mengalami pendarahan itu. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus tidak marah. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan betul hidup sebagai orang yang dikucilkan, hidup sebagai orang yang dinajiskan itu tidak enak. Seolah-olah pintu rahmat Allah, pintu kasih Allah itu tertutup bagi dia. Dan Yesus mau menghadirkan bahwa, lihatlah, engkau berangkat dari iman yang kecil, Allah yang kau percaya, mujizat yang kau harapkan itu terbuka untukmu. Dan di sini kita bisa belajar bahwa karya Allah itu bukan hanya sekedar memanggil kita mengalami pertobatan dan berbalik taat kepada Dia. Tapi berbalik di sini mengalami suatu perjumpaan bahwa saya tahu betul Allah yang aku percaya. Saya mengenal betul, saya mengetahui dan merasakan betul mengalami perjumpaan dengan karya Allah itu di dalam diri Kristus, di dalam hidup saya. Dan itulah saya katakan di dalam iman saya sebagai Kristen. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Sesulit apapun saya mau mengatakan aku percaya. Aku mengenal baik dan aku mau hidup seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Karena aku mengenal siapa Allah yang begitu mengasihi saya. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Jangan memiliki pemahaman dan ketaatan seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang membuat mereka mengejar kesalehan, mengejar kehidupan yang kekal, mengejar keselamatan untuk diri mereka sendiri. Ya enggak ada sih yang salah kalau kita mau selamat.
Tidak ada satupun dari kita yang tidak mau tidak selamat. Kita semua mau selamat. Tapi persoalannya, kalau itu masih terjadi di dalam diri kita, mengejar kesalehan justru membuat kita sombong di dalam iman kita. Kekristenan menjadi suatu yang eksklusif bagi kita. Oh tidak, Tuhan Yesus berkata, aku harus taat. Orang lain melanggar, ya silakan, tolong itu diadili, tolong itu digembalakan. Kita menjadi sombong secara iman dan kita lupa bahwa Allah hadir di tengah dunia ini melalui Tuhan Yesus bukan mengharapkan kesalehan kita semata. Tapi mengetahui bahwa hati Allah yang mengasihi kita, hati Allah yang mau menginginkan hidup bersama-sama dengan kita, bergaul bersama dengan kita. Jadi artinya, saat kita mau dikehendaki bergaul dengan Allah, maka jadilah orang yang sepadan. Jadilah orang yang bisa sama-sama berada di meja yang sama dengan Allah. Allah sudah memberikan kelayakan kepada kita, maka kita tunjukkan dengan kehormatan, dengan suatu sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa umur Bapak Ibu saudari-saudari sekalian? Coba dikalikan 12 dalam 1 tahun 12 bulan. Kalikan 4 kali. Anggap aja 1 bulan 4 minggu. Di mana kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah minimal seminggu sekali. Kalau di GKR Camanik seminggu itu bisa 3 kali. Ada PA Lansia, ada kelompok KTB, ada kelompok KTB lagi yang lain. Kalau kita ikutin semua, lebih banyak lagi. Nah, coba Bapak Ibu renungkan ini di rumah. Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Dan seberapa banyak itu menolong kita untuk terus mengenali dan terus ditolong untuk bisa berada bersama. Bergaul dengan Allah, bergaul dengan Kristus, menikmati relasi yang dekat dengan Dia. Kemudian tanyakan, seberapa besar itu semua sudah mempengaruhi hidup kita, bahwa aku adalah pribadi yang sangat dikasihi. Aku adalah pribadi yang sangat diharapkan oleh Kristus untuk menjadi orang yang sama-sama berjuang di tengah dunia ini, berkarya bersama-sama, meneruskan panggilan Allah bagi manusia yang lain. Jadi kalau berbicara tentang ini dan kita sudah lakukan, maka kita menjadi pribadi yang bisa betul, bukan hafal ayat hafalan di dalam Alkitab, bukan, tapi tahu betul, memahami betul. Oh, hari ini aku belajar firman Tuhan yang mengharapkan aku seperti ini. Maka aku akan melakukannya. Saat jadi suami, saat jadi istri, apa yang perlu saya lakukan? Saat berbicara sebagai pribadi Kristen yang sudah dikasihi Tuhan, maka aku harus gimana di dalam relasi rumah tangga yang aku miliki? Kalau berbicara tentang pertengkaran di dalam rumah tangga, jangankan rumah tangga, kakak adik kandung saja namanya bertengkar pasti ada. Berapa kali setiap ada orang yang mau pastoral selalu mengatakan, Bu, saya baru bisa memaafkan kalau dia menunjukkan dia bertobat. Bu, tolonglah saya sudah tidak sanggup, tolong ceraikan saya dengan istri saya. Jika kita berbicara orang yang mengenal betul bahwa kita pribadi yang dikasihi Allah, seorang pribadi yang sangat diharapkan bisa bersama-sama duduk di meja makan yang bersama, menikmati di dalam keadaan apapun kita, maka berbicara tentang pertengkaran, berbicara tentang perceraian, apakah itu menjadi suatu yang dikehendaki Allah? Karena kalau kita memahami betul hati Allah, itu semua bukan menjadi aturan lagi, ya. Menjadi Kristen itu tidak berbicara tentang aturan, tapi berbicara tentang suatu panggilan untuk mengenali kembali bahwa kita menjadi pribadi yang dikasihi. Itu firman Tuhan hari ini.
Bagaimana kita mau melihat perbedaan, bagaimana kita mau melihat luka di dalam hati kita, bagaimana kita melihat konflik yang terjadi, bagaimana saat kita melihat orang lain yang bersalah. Firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, jangan pernah dijadikan aturan untuk mengukur kesalahan orang lain. Tapi jadikan itu sebagai perjumpaan, bahwa kita mengenali pribadi yang tidak pernah berubah. Jadi bagi orang GKI, Alkitab bukan sekedar buku pengetahuan. Alkitab bukan sekedar buku sejarah. Tapi Alkitab mau menolong orang percaya untuk mengenali siapa Allah. Untuk mengenali betapa kasihnya Allah kepada kita. Untuk mengenali, untuk mengetahui bahwa manusia punya keselamatan di dalam diri Kristus. Jadi saat kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadi sebuah perubahan. Coba Bapak Ibu berani tanya kepada orang-orang terdekat. Dulu saya seperti apa? Sekarang saya seperti apa? Kalau mereka masih mengatakan hal-hal yang perlu kita rubah, jangan sungkan untuk melakukan perubahan. Jangan tunggu orang lain berubah lebih dahulu. Karena kita sudah dikasih Allah lebih dulu daripada orang lain mengasihi kita. Selamat bergumul kembali, selamat merasakan kasih Allah, dan selamat mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini bukan sekedar bagian dari ibadah kami yang sudah dibuat oleh pengurus ibadah di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan, ini melalui pergumulan orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan, katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami ditolong sekali lagi untuk bisa terus mengenali betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan masih terus bersedia dan berkarya sampai hari ini dan bersedia untuk hadir bergaul dengan kami. Tuhan tolonglah kami, agar kami bisa menghidupinya di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, baik kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua ataupun mertua ataupun bagian dari keluarga kami. Bahkan di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami, di dalam pelayanan kami, di jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami terus bisa dengan mengenakan kembali pengenalan kami, perjumpaan kami kepada kasih Yesus, itu menolong kami untuk bisa terus berjalan di dalam ketaatan kami dengan sukacita, bukan sebagai aturan yang mengekang kami kembali. Tuhan Yesus,
kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk bisa menjadi kesaksian yang hidup, sehingga banyak orang bisa berjumpa, mengalami kasih Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, yang sedang berjuang di tengah-tengah terpaan sebelumnya Tuhan, masa pandemi, di mana orang-orang yang sudah terbiasa ibadah di rumah, saat ini kami mau berdoa Tuhan, kehidupan persekutuan di tempat ini boleh kembali menggeliat dan aktif kembali. Karena di dalam kehidupan persekutuan inilah Tuhan memakai untuk bisa kami saling dikuatkan, saling menopang, untuk bisa menghidupi iman kami sebagai seorang Kristen yang mengenal dan terus berelasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Tuhan juga memakai kesaksian di tempat ini sebagai kesaksian dan karya Allah di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi beberapa orang di antara kami yang saat ini bergumul dengan lemah tubuh kami. Mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup yang terasa berat. Tuhan, dengarkanlah kami. Tuhan mau pakai setiap orang yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kami, baik obat-obatan ataupun tindakan-tindakan medis. Orang-orangnya juga mau dipakai Tuhan membukakan jalan untuk bisa kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kami berharap kepada kasih-Mu Tuhan, yang membuat kami terus bertahan dan berjuang di tengah tantangan, di tengah beban yang sedang kami hadapi ini. Biarlah kami terus mengikut Tuhan dengan sukacita di dalam segala keadaan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi kota Bandung dan sekitarnya, di mana kami boleh tinggal dan juga boleh kami bersama-sama berbangsa dan negara. Biarlah Tuhan juga pakai kami Tuhan untuk bersama-sama dengan para pemimpin bangsa, orang-orang yang sudah mengabdikan diri bagi bangsa kami, kami boleh mewujudkan Tuhan kehidupan damai, kehidupan yang rukun, dan juga pemulihan ekonomi boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Tahun 2024 akan segera kami masuki Tuhan, dalam hitungan beberapa bulan. Kami mau memasuki masa-masa pemilu. Biarlah Tuhan jagai keamanan di sekitar kami. Jika ada pihak-pihak yang ingin terus menekan dan ingin terus menonjol dan ingin berkuasa di bangsa kami, kami percaya Tuhan, pemimpin yang akan nanti terpilih, kiranya menjadi cara Tuhan menunjuk orang yang tepat untuk menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Biarlah kami boleh bekerja sama dengan saudara-saudari kami Tuhan, walaupun kami berbeda secara iman, tapi Tuhan pakai kami untuk bisa melakukan dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami ini, kami mau panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di meja dekat pintu masuk atau dapat memindai QR code di tempat duduk dekat Bapak atau Ibu. Dalam rumah Tuhan dengan rela.
Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang berserah kepada-Mu dan ingin mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki. Kami tahu bahwa tidak ada yang kami miliki yang tidak berasal dari-Mu. Kami memohon agar Engkau membimbing dan memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan dan mengarahkan kami pada jalan yang benar. Kami juga memohon agar Engkau menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta teruslah berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh dan nyatakanlah kasih Yesus kepada semua orang. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.